Hayu ah orang jelajan heula guys. Tuh geuning, sagala rupa ge aya. Aya sosis bakar, bakso bakar, nu ngaran burger, kebab, nu kitu sagala ge aya pokona mah nya. Mampang meungpeung, ayeuna urang keur aya di Rancah. Dari tadi keliling-keliling, penasaran juga sama makanan yang satu ini nih. Kira-kira enak ga ya? Halo Baraya, pamirsa urang balik deui di vlog Sapopoe Dapur Indung TV. Tah urang ayeuna keur aya di pasar malam, bisi rek mari lu jalan-jalan, hayu milu jeung urang. Tapi mun hayang jarajan, biaya ditanggung sendiri ya. Tuh ada celana pendek, harga 35-an murah guys. Pokoknya apa yang kalian mau silahkan ambil. Tapi ingat, bayar dari dompet pribadi ya. Sok atuh geura balanja, geura bereng. Kebetulan cuacanya mendukung nih guys. Kemarin mau jalan gak jadi karena hujan lumayan gede. Jadi ya sempatnya hari ini. Pasarnya lengkap ya, segala macam ada, barang-barang, perabotan. Rp20.000 udah dapat 3 macam guys. Bisi aya nu butuh cowet, tah aya. Lengkap jeung muntuna. Segala macam perabotan ada di sini ya. Gak usah khawatir, siapin aja duit yang banyak ya. Kemudian kita jalan lagi yuk ke arah sana. Siapa tahu ada makanan yang aku suka. Ini juga ada kaos, bagus bahannya, lembut. Dan harganya cuma Rp30.000. Sepertinya aku juga mau. Tapi tar deh aku jalan dulu. Sekarang pegang-pegang aja dulu. Seandainya udah nemu yang seret, gampang lah nanti aku beli. Ada si abang lagi dagang, lagi bengong. Gak ada pembeli kali ya, kasihan. Nah, ada bakso juga. Kalian mau gak? Beli sendiri ya. Tahu gak teman-teman, biasanya kalau ada pasar malam, meski cuaca sedang kemarau, cuaca tiba-tiba berubah, mendadak jadi musim penghujan. Kayaknya cocok nih. Kalau pasar malam dibilang sebagai pemancing, datangnya hujan. Karena emang biasanya kayak gitu. Lagi asik main, tiba-tiba datang hujan. Baik teman-teman, kita lanjut lagi jalan-jalannya, kita keliling-keliling dulu. Siapa tahu ada makanan yang aku suka. Nah ini ada cakwe sama cimol, tapi aku gak mau. Kebanyakan di sini banyak sosis bakar ya. Kalau gak sosis bakar, martabak. Kalau gak martabak, ya sosis bakar. Thank you.
Nah, ini juga ada jajanan ala Korea. Tapi katanya bocilku pinginnya sosis bakar. Nah, yuk kita ikutin yuk. Nah, ini jenisnya banyak juga ya. Bisa teman-teman lihat, guys. Nah, emak-emak kalau diajak ke sini pasti seneng tuh. Ayo dong buat bapak-bapak yang punya istri, diajaklah sekali-kali. Ulah dipeuyeum bae atuh, ulah kurung batok atawa naon cenanya. Lah, pokok nama eta we, cek istilah orang Sunda emaknya. Kalau salah taruh aja di kolom komentar, guys. Nah, ini dia makanan yang aku mau. Masalahnya dari tampilannya kayak menggoda gitu ya. Ini aku coba beli satu porsi dan harganya 5.000, guys. Dan lagi-lagi untuk sesi makan-makannya gak direkam ya, karena lain suatu hal, tapi alhasil setelah makan itu kok rasanya aneh ya? Bukannya pedas, gurih. Ini kok asem ya? Bagiku sedikit aneh sih. Tapi ya okelah, udah di perut ini. Oke lah kalau gitu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani kegiatanku malam ini. Menonton video yang tak seberapa ini, dibilang menghibur juga enggak, mengedukasi juga enggak, apalagi menginspirasi. Ya gimana pun itu, semoga dari video ini ada manfaat yang bisa diambil. Harap dimaklum atas semua keterbatasannya. Tetaplah bersyukur dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu gratis dan sederhana. Sampai jumpa di next video. Sekian aku pamit, bye.